Kita cabut nih guys, batang yang merambat cabang yang di paling ujung guys, kita ambil bukan yang tua, yang paling ujung. Cara ambil untuk ditanamnya yang paling ujung itu ini guys, ini guys, ambil ini yang batang ini guys. Nah, ini paling ujung. Nah, ini ujung, ambil. Nah, ini guys, tiga daun, ini tiga daun, bagus. Nah, ini 2, 3, 7 daun, bagus juga. Ini calon kita ambil nih guys, tapi jangan semuanya guys. Nah, yang kita ambil ini guys, yang ujung aja. Nah, ini guys, kita ambil ini dan ini. Nah, ini bisa guys. Karena ini jangan, ini jangan guys. Ini ada tumbuh bunganya, ini belum dicocok ini guys. Nanti kita tanam, nanti cepat bunga nih guys. Nah, itulah cara mengambilnya, yang kita ambil di ujungnya guys ini. Nah, ini kayaknya di ujung guys. Nah, tapi udah kelewatan, ini sudah berbuah, belum matang nih guys. Ini tikus yang makan nih guys. Ini tikus yang makan. Gak apa-apa, nanti tumbuh buahnya guys. Nih, ini rahma dari tikus tadi guys. Nah, ini kita taruh dulu sini. Ini dari biji ini guys. Kita bersihkan. Belum berbunga nih guys. Ini satu guys dari biji ya. Sebenarnya gampang aja nih guys. Ini tempat buahnya. 2 bulan tanam, panen langsung. Ini dari umpunnya dulu guys nih. Ini dari umpun guys. Kalau hari penghujan bunganya mungkin cepat mekar nih guys. Guys. Nah, kalau itu yang itu dari umbinya guys, berbeda dari buahnya guys. Kalau berbuah itu setinggi. Nah, ini guys dari buahnya. Nah, itu cepat panennya guys, kita pindahkan cucuk itu guys. Guys, dari buah kita ambil untuk anakannya. Nah, ini guys, dia terpisah nih guys. Kalau dari umbinya dia menyatu guys. Nah, kayak ini. Ini guys, dia terpisah guys. Nah, ini dari anakannya guys. Jaki? Oh itu. Ada tantu noro. Tantu noro. Rehan?